Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas izin ridhonya. Alhamdulillah pada hari ini saya Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga bisa melaksanakan program pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19 dalam rangka pemberantasan atau penanganan COVID-19. Maka pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga melaksanakan program vaksinasi untuk 2.500 vaksin yang insya Allah hari ini telah bersama-sama dilaksanakan dari PKU Muhammadiyah Bobotsari dan 5 titik yang lainnya, yaitu di Taman Sari, Pengadegan, Kutasari, Bukateja, dan Purbalingga. Itu yang perlu saya sampaikan. Berterima kasih kami kepada pemerintah daerah, pada Kementerian Kesehatan yang telah menyelenggarakan vaksinasi ini, membantu pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga. Dan semoga semua warga yang divaksin tidak ada halangan suatu apapun dan semuanya menjadi sehat walafiat. Sekian, nasrun minallah, wafatkun karib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Panitia Vaksin MCC Kabupaten Purbalingga dan sekaligus Direktur RSU PKU Muhammadiyah Purbalingga di Bobotsari, Dr. Stiana Eka Mars. Di sini kami menyampaikan alhamdulillah pelaksanaan vaksin di 6 titik di Kabupaten Purbalingga berjalan dengan lancar. Dari Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga mengirimkan 3 tim vaksinator dibantu dari tim rumah sakit swasta di Purbalingga dan puskesmas setempat. Semoga nantinya ikhtiar kami menjadi salah satu upaya mensupport pemerintah dalam penanggulangan COVID-19 ini. Terima kasih. Semoga ikhtiar Muhammadiyah Purbalingga ini bisa menjadi manfaat untuk keseluruhannya. Nasrun minallah fatun qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Resianti. Dan saya Novita Syaputri. Kami dari SMA Muhammadiyah 2 Bobotsari telah mengikuti vaksinasi di PKU Muhammadiyah Purbalingga. Kesan kami terhadap vaksin ini, awalnya kami merasa takut. Tapi setelah divaksin, rasanya biasa saja. Karena vaksin ini bermanfaat untuk mencegah penyebaran COVID-19 dan biar bisa sekolah tatap muka lagi. Ayo teman-teman, berani vaksin.